Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kami lakukan sembahyang fardu, tak lupa juga sembahyang sunnah, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja, hatilah riang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja, hatilah. Wajib sembahyang bagi muslimin, 5 waktu yang telah ditentukan. Janganlah, jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Janganlah, jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Di dalam kubur kita sendiri, tiada lagi yang menemani. Bila tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Bila tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Jangan lupa terus sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qobliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud, salat witir. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah.